Amanda Manopo bongkar alasan Billy Syahputra memutuskannya. Asmara Amanda Manopo dan Billy Syahputra telah berakhir. Impian untuk bersanding di pelaminan pun tinggal impian. Kesibukan ditengarai menjadi penyebab tali cinta Amanda dan Billy putus. Sejak menjalani syuting sinetron Ikatan Cinta yang syutingnya berlokasi di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Amanda menjalin hubungan jarak jauh dengan Billy. Tidak mudah memang, pasti sulit ia memulainya, apalagi perpisahannya berat juga kok bagi aku. Seperti yang kalian tahu, kita adalah aktor dan kondisi syuting yang memisahkan kita untuk berbulan-bulan hubungan jarak jauh, ungkap Amanda saat melakukan live di sebuah platform digital, Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021, seperti dilihat tabloidbintang.com dari akun Instagram komunitas fans Amanda. Sesekali Billy Syahputra melepas rindu dengan menemui Amanda di lokasi. Tidak cuma itu, keduanya kerap melakukan percakapan lewat video untuk menjaga hubungan mereka terus hangat. Ternyata hal itu tidak cukup buat mereka berdua. Hingga akhirnya Billy Syahputra menyerah dan mengambil keputusan untuk menyudahi asmaranya dengan kekasih yang dipacarinya sejak pertengahan tahun lalu. Enggak bisa dihindari, rasanya dekat tapi jauh, saat kita lagi fase time atau video call tapi akan tetap berpisah, kata aktris yang mulai dikenal lewat lakon Ariel di sinetron Mermaid in Love SCTV. Aku udah bicara untuk ketemu langsung, ngobrol tapi mungkin dia sudah mengambil keputusan. Masih emosional, sih untuk aku bicarakan tentang seseorang yang kenal dekat tapi pada akhirnya udah enggak peduli, tambahnya. Ini kali ke-6 Amanda mengalami kegagalan dalam urusan cinta. Sebelum Billy, kisah kasihnya dengan El Rumi, Esa Sigit, dan Chris Lauren tak berakhir indah.